Masih dari cabang bulu tangkis, Tribuners, pemain bulu tangkis tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi telah memastikan satu babak di Chinese Taipei Open 2022. Komang Ayu sebelumnya telah mengalahkan pemain asal India, Keyura Mopati, pada babak kualifikasi. Dalam pertandingan tersebut, Komang Ayu langsung menang 2 game dengan skor 21-13 dan 21-14. Selesai pertandingan, Komang Ayu mengatakan kunci kesuksesannya kali ini karena ia berhasil mengontrol permainan. Hanya saja kendala yang dialami oleh Komang Ayu, yakni angin yang cukup kencang. Seperti diketahui, Komang Ayu jadi satu-satunya wakil Indonesia pada sektor tunggal putri. Meski begitu, hal ini tak dijadikan beban oleh pemain berusia 19 tahun itu. Ia justru merasa terpacu untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Adapun Komang Ayu Cahya Dewi bakal melakoni pertandingan melawan wakil tuan rumah, Chen Suyu, dalam babak 32 besar Chinese Taipei Open 2022. Itu akan jadi pertemuan pertama antara Komang Ayu dengan Chen Yusu di sebuah kompetisi profesional bulu tangkis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!